Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم فصلي وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Ketua DKM dan seluruh jajarannya Pak Bambang, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah sebuah keniscayaan dan kewajiban kita. Karena kalau kita mau jujur dengan diri kita, kita ini tidak bisa hidup tanpa nikmat Allah sedetik pun. Allah selalu meminta kita untuk bersyukur atas semua nikmat dan anugerah yang diberikannya kepada kita, semata-mata untuk kebahagiaan kita. Apa perbedaan orang yang bersyukur dengan tidak bersyukur? Orang bersyukur itu akan selalu menempatkan semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang tidak pernah bersyukur pasti kufur dengan nikmat. Tidak pernah menempatkan semua nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ada adalah semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya menjadikan dia sombong. Semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbedaan orang yang bersyukur dengan tidak bersyukur. Orang yang bersyukur itu menyadari, Bapak Ibu, dari mana dia datang, kemana dia pergi, apa sebetulnya tujuan akhir dari kehidupannya. Nah, berbeda dengan orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur itu gak pernah menyadari dari mana dia datang, kemana dia pergi. Tidak pernah terfikir bahwa suatu saat ada kematian dan bekal apa yang dia akan bawa. Nah, orang bersyukur inilah orang-orang yang bahagia di dalam hidupnya. Orang-orang yang selalu merasa puas, ridho dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, qanaah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, maka tidak pernah mengeluh. Ya. Tidak pernah cemas dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Karena dia mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Kalau orang-orang tidak bersyukur itu selalu cemas dalam hidupnya. Selalu kurang saja dalam hidupnya. Gak pernah qanaah. Prasangka buruk kepada dirinya, prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada keadaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telaah, kita pelajari orang-orang bersyukur inilah orang-orang yang sangat paham, sangat sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya sesaat. Nah, dia akan berikhtiar bagaimana dia bisa meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW memang mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan hidup itu adalah terdiri dari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi itu bukan berarti bahwa adanya keseimbangan hidup dunia dan akhirat, bukan. Justru adalah bagaimana mendapatkan akhirat dengan apa yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini. Bagaimana meraih kehidupan akhirat dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Dengan segala fasilitas yang diberikan Allah
kepada kita. Maka orang-orang yang memiliki kesadaran yang tinggi ini, dia akan menetapkan satu tujuan yang pasti. Ya, kalau kita bicara tentang bahagia itu adalah pilihan hidup, bahagia itu adalah tanggung jawab kita, bahagia itu adalah seperti kita memilih dua gelas air minum, dua gelas air, yang satu berisi air minum, yang satu lagi berisi air racun. Maka ketika kita memilih air minum yang akan kita minum secara cerdas, itulah pilihan hidup kita. Ketika kita menentukan apa yang terbaik buat kita, itulah pilihan hidup kita. Maka bahagia itu adalah pilihan hidup. Nah, orang-orang yang paham ini, maka dia akan menetapkan tujuan hidup dia. Apa tujuan hidup kita yang sesungguhnya? Ya, ada lima. Pertama adalah tujuan hidup, yang kedua adalah pedoman hidup, yang ketiga adalah pandangan hidup, yang keempat adalah makna hidup, yang kelima adalah harapan hidup. Ya, pertama adalah tujuan hidup, yang kedua adalah pedoman hidup, yang ketiga adalah pandangan hidup, yang keempat adalah makna hidup, yang kelima adalah harapan hidup. Nah, langkah pertama, orang mukmin yang bersyukur tadi, yang faham tadi dari mana dia datang, kemana dia pergi, apa sebetulnya tujuan akhir dari kehidupannya, maka dia akan menetapkan yang pertama tujuan hidup. Kita terdiri dari dua unsur penting, ya, jasad dan ruh, jasmani dan rohani. Pada satu sisi kita mempersiapkan diri, sejatinya mempersiapkan diri untuk kehidupan langit, melangit, walaupun kaki kita sedang dalam keadaan membumi. Jadi manusia langit dan manusia bumi kita ini, Bapak Ibu. Tapi manusia bumi ini memiliki keterbatasan, 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, ada yang bahkan 20 tahun, nah itu kehidupan di muka bumi. Yang utama itu adalah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk satu kehidupan yang pasti. Maka tujuan hidup mukmin, tujuan hidup seorang mukmin itu adalah akhirat, bukan dunia. Apa perbedaan orang yang menjadikan tujuan hidup akhirat dengan menjadikan tujuan hidup dunia? Orang-orang yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidupnya, maka akan terinspirasi dengan keyakinannya akhirat itu untuk menjadikan setiap perbuatannya di dunia ini punya nilai. Tapi orang-orang yang menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia, maka dia akan bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai goals di dunia. Orang-orang yang menjadikan tujuan hidup akhirat, maka dia akan menggunakan kekuatan keyakinan di dalam melangkah di dunia ini. Tapi orang-orang yang menjadikan tujuan hidupnya di dunia, dia akan menggunakan kekuatan pikirannya. Apa perbedaannya, Bapak Ibu sekalian? Orang Barat, penulis-penulis Barat, menulis tentang kekuatan pikiran. Ya, trending-trending di luar sana, bahkan sekarang sudah masuk ke Indonesia, itu mereka menggunakan kekuatan, mengkampanye tentang kekuatan pikiran. Bayangkan rumah yang Anda inginkan di luas tanah sekian meter, bayangkan luasnya rumah, bayangkan fisiknya rumah, bayangkan catnya, bayangkan interiornya, setiap hari undang dia dalam pikiran Anda, maka alam semesta akan menggerakkannya untuk Anda. Pernah baca buku itu? Apa yang terjadi? Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka apa yang terjadi? Bunuh diri. Maka angka bunuh diri di Amerika tinggi, angka bunuh diri di Jepang tinggi.
Angka bunuh diri di Korea tinggi, kenapa? Karena menggunakan kekuatan pikiran. Berbeda dengan kita. Kita tidak menggunakan kekuatan pikiran, tapi kita menggunakan kekuatan keyakinan. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi kalau Allah belum berkehendak, kita punya keyakinan bahwa itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Apa perbedaannya? Kalau yang kedua tadi, ketika tidak tercapai antara kenyataan dengan harapan, tidak terrealisasi antara kenyataan dengan harapan, saya yakin setiap kita punya keyakinan bahwa ini adalah ketetapan Allah yang terbaik buat saya. Karena pasti ada hikmah di balik setiap ketetapan Allah kepada saya. Punya enggak kita tempat bersandar? Punya Allah. Keyakinan ini penting dibangun. Kenapa? Agar kita punya kekuatan spiritual. Agar kita punya kekuatan mental, di saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita diberi kekuatan oleh Allah. Tapi orang-orang yang menggunakan kekuatan pikiran tadi, saya banyak bukunya di rumah itu, sengaja saya beli untuk mempelajari apa sebenarnya orientasi hidup mereka. Coba kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian punya kesempatan membaca-baca buku-buku tentang positive thinking itu ya, tentang kiat, strategi kiat menjadi orang sukses itu. Itu ternyata banyak sekali mereka mengkampanyekan tentang kekuatan pikiran. Ya. Nah, bayangkan kesuksesan yang Anda inginkan. Anda memiliki jet pribadi, Anda bisa berlibur kemanapun Anda mau membawa keluarga Anda, Anda memiliki kemerdekaan finansial, Anda bisa keliling dunia. Ternyata kebahagiaan dalam pandangan mereka itu ya sangat dunia sekali. Nah, berbeda dengan kita, kita menetapkan tujuan akhir kehidupan kita akhirat, maka akhirat mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi aktivitas kita, mempengaruhi segala kegiatan kita di dunia ini. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Akhirat itu jauh lebih pasti daripada kehidupan dunia. Makanya subhanallah, saya kadang-kadang merenung, subhanallah, banyak umat Islam itu enggak saling kenal satu sama lain. Ya, kita tidak saling kenal satu sama lain. Suku kita berbeda, budaya kita berbeda, bahasa kita berbeda, kita dibentuk dalam lingkungan berbeda, tapi yang luar biasa, kita punya tujuan yang sama, kehidupan akhirat. Yang luar biasa, kita meyakini kehidupan yang pasti, yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia, itulah akhirat. Ini menjadi penting. Nah, apakah orang yang menjadikan kehidupan akhirat itu lantas miskin? Tidak. Apakah orang-orang yang menjadikan kehidupan akhirat itu orang bodoh? Tidak. Apakah orang-orang yang menjadikan kehidupan akhirat itu menjadi orang yang terbelakang, mengalami kemunduran? Justru tidak. Kenapa? Karena untuk mencapai kehidupan akhirat itu sebetulnya, itu dengan kinerja, dengan disiplin, dengan tanggung jawab, dengan amanah, dengan kemerdekaan finansial. Mana yang disebut dengan kemerdekaan finansial, Bapak Ibu? Kalau konsep kemerdekaan finansial di Barat dengan konsep kemerdekaan finansial di Islam, itu berbeda. Kalau konsep kemerdekaan finansial tadi yang ditulis oleh orang-orang Barat itu adalah punya jet pribadi, keliling dunia, punya hotel, maka training-training yang sekarang masuk di iklan-iklan radio kita pun itu. Bayangkan saya, ada orang yang sombong, ada seorang pembicara yang sombong.
Kalau Anda ikut training saya, sudah terbukti karena saya punya aset, saya punya hotel, saya punya apartemen, saya punya rumah sakit, saya punya bisnis besar. Nah, banyak orang Islam yang ikuti training-training sedemikian sehingga terpengaruh cara berpikirnya. Kita konsep kemerdekaan finansial di dalam Islam adalah ketika kita banyak mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Pergi haji, pergi umroh, menghajikan orang, mengumrohkan orang. Berbuat baik, membangun panti asuhan, membangun masjid. Karena itulah bagian dari strategi kita untuk mencapai satu tujuan yang pasti, kehidupan akhirat. Ada dua fase yang akan kita lalui. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang beriman, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan tunduk berserah diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan hari esok. Nah, itu hari esok itu apa? Hari kiamat. Ya, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfus wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, kalau kebaikan kita yang lebih banyak, maka insyaallah Allah ridha kepada kita. Kita mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Ya, tapi kalau keburukan kita yang lebih banyak, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi ahli neraka. Nah, itu semua ada di dalam keyakinan kita, betul tidak? Semua ada dalam keyakinan orang Muslim di Afrika, Muslim di Eropa, Muslim di Amerika, sama keyakinannya. Maka kita menetapkan tujuan yang pasti. Apa itu tujuan yang pasti dalam kehidupan kita adalah akhirat. Mempersiapkan diri untuk kehidupan di sana. Maka tidak seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Sering kita mendengar istilah pernyataan, ya hidup dunia, di hidup ini harus seimbang antara dunia akhirat gitu kan. Tidak bisa seimbang. Kenapa? Bagaimana mau seimbang? Porsi untuk kehidupan dunia hanya sekitar 70-80 tahun. Tapi porsi untuk kehidupan akhirat adalah abadi selamanya. Kalau disiksa selamanya. Kalau bahagia selamanya. Kalau menderita selamanya. Kalau bahagia selamanya. Maka perjuangan dan pengorbanan kita di dunia ini tidak bisa seimbang dunia akhirat. Porsi untuk dunia harusnya sangat kecil. Dan perjuangan pengorbanan kita untuk akhirat itu harusnya lebih besar. Ya, makanya dalam kelola waktu kehidupan kita, harusnya waktu yang diberikan Allah ini kepada kita 24 jam harusnya lebih banyak untuk Allah daripada untuk kehidupan dunia, untuk akhirat daripada untuk kehidupan dunia. Nah, ini pengaruhnya. Jadi ketika kita menetapkan akhirat itu sebagai tujuan hidup yang pasti. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti orang yang menetapkan kehidupan akhirat sebagai tujuannya maka dia menjadi orang yang susah, menjadi orang yang terbelakang, menjadi orang yang mundur. Tidak. Justru menjadi orang yang maju, memiliki dinamika dalam proses ibadahnya, amal solehnya, kebaikannya di dunia ini. Yang kedua adalah pedoman hidup. Ya, pedoman hidup. Setelah kita menetapkan tujuan hidup kita akhirat, ada yang kurang sedikit. Kalau kita keluar dari rumah, saya contoh, tadi malam saya sudah menetapkan bahwa besok pagi saya akan ceramah di masjid MRKR Bintaro. Maka dari rumah ketika saya buka pagar, saya mengeluarkan mobil, saya sudah tahu jalan mana yang akan saya tempuh untuk sampai ke sini. Karena saya sudah menetapkan tujuan. Tapi kalau saya tidak menetapkan tujuan, misalnya contohnya nih, di luar saya jadwal tidak punya
kajian subuh, saya gak punya kajian. Ah, saya mau keluar subuh ah besok. Ditanya sama istri saya misalnya, kemana subuh besok bang? Sholat subuh di mana besok? Besok aja kita atur di jalan. Apa yang terjadi? Begitu buka pagar, keluar komplek, udah bingung. Ini mau kemana nih, kira-kira masjid mana nih? Ke kiri atau ke kanan? Wah, kalau ke kiri ke Puri Kembangan. Ya udah ke kanan aja deh, ke kanan. Begitu ketemu lampu merah, ini kemana? Lurus kiri ke kanan nih, ke kanan ke Celeduk. Lurus ke Kereo, ke kiri ke arah pos pengumben. Bingung. Kenapa? Karena belum menetapkan tujuan. Dan banyak orang di luar sana hidup tanpa tujuan. Makanya perilakunya, perbuatannya, langkahnya tidak jelas. Nah, kita alhamdulillah diajarkan oleh pedoman hidup kita. Kita punya dua pedoman hidup. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Ya, bukan hanya menetapkan tujuan hidup kita, tapi langkah-langkah untuk sampai pada tujuan. Ya, langkah-langkah strategi untuk sampai pada tujuan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah-langkah itu tidak membuat kita menjadi orang miskin, menjadi orang susah. Karena salah satunya tadi, di antara untuk mencapai tujuan hidup akhirat itu harus dengan kemerdekaan finansial. Ya, merdeka secara finansial. Sekali lagi, apa merdeka secara finansial? Bayar zakat, bayar infak, bayar sedekah, bantu orang miskin, bantu fakir, ya, anak yatim, ya, pergi haji, pergi umroh. Hebat, dua rukun Islam itu nyuruh kita merdeka secara finansial. Nah, dari mana kita dapat semua itu? Dari pedoman hidup kita. Apa pedoman hidup kita? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Nah, pedoman hidup yang pertama itu adalah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau mau menjadi orang yang bahagia, orang bertakwa itu ternyata orang yang merdeka secara finansial. Orang bertakwa adalah orang yang merdeka secara finansial. Kenapa? Karena indikator, apa, kriteria orang bertakwa itu bayar zakat salah satunya, berinfak, pergi haji. Berarti orang bertakwa itu adalah orang yang merdeka secara finansial. Kemudian orang bertakwa itu lepas dari kesulitan-kesulitan hidup. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Dan orang bertakwa tadi merdeka secara finansial. Kenapa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu diberi rezeki dari pintu yang enggak pernah dia sangka-sangka. Jadi merdeka secara finansial. Nah, untuk menjadi, dan orang bertakwa itu adalah orang yang memiliki karakter yang kuat. Karakter yang kuat, amanah, disiplin, tanggung jawab. Ya, peduli. Nah, itu karakter orang bertakwa sangat kuat. Nah, untuk menjadi orang bertakwa itu salah satu syarat utamanya adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Jadi enggak bisa hidup tanpa pedoman. Mustahil hidup tanpa pedoman. Ya, kita enggak akan pernah tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan, enggak pernah tahu kalau tidak kembali kepada pedoman hidup kita. Bahkan Allah katakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an itu sebagai obat. Untuk obat penyakit yang ada di dalam dada. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa', penawar, obat. Wa rahmat lil mu'minin, bagi orang beriman. Ya. Nah, tapi bukan disobek, dibakar, disaring, diminum. Ya, syifa di situ adalah dibaca, difahami, dihayati, diamalkan. Orang yang memegang Al-Quran di dalam kehidupannya akan tenang hidupnya. Apalagi dia fahami, dia tadaburkan, dia hayati, dia akan merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena ini adalah firman Allah. Lau anzal, surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah.
Kalau saja Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, kamu akan saksikan gunung itu akan tunduk kepada Allah. Kajian beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mukjizat yang masih ada sampai hari ini di antara mukjizat para nabi itu hanya Al-Quran. Mukjizat terbesar sepanjang sejarah kehidupan umat manusia adalah Al-Quran. Bayangkan apa kata Allah, kalau Al-Quran ini kami turunkan ke atas gunung, kamu saksikan gunung itu akan tunduk kepada Allah. Jadi kalau Al-Quran ini diterima oleh kita, difahami oleh kita, ya masuk ke dalam hati kita, maka kita akan tunduk kepada Allah, akan cinta kepada Allah. Akan memahami dari mana asal kita, kemana tujuan hidup kita, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk satu kehidupan yang pasti. Ya. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, Al-Quran ini pedoman hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, kajian bulan lalu, saya sudah sampaikan bahwa apa yang, kesulitan apa yang sedang kita hadapi, yang memberatkan beban apa psikologis kita, coba apa? Ketika kita merasa hidup ini penuh kesulitan, Allah menjawab. Asal kita mau tadabur Quran, Allah menjawab. Apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, tidak hambaku, di dalam setiap kesulitanmu ada kemudahan, di dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Asal kau mau berusaha dan berdoa. Faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, bermohon kepada Allah. Ketika kita merasa bahwa ujian hidup kita begitu banyak, tidak kata Allah. Ujian hidupmu sedikit. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, bisyai'in di situ sedikit. Kami pasti menguji kamu sedikit. Bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa sedikit dikatakan oleh Allah sedikit? Pikiran kita mengatakan banyak ujian hidup kita. Allah mengatakan sedikit. Pertanyaan saya, lebih percaya kepada pikiran kita apa kepada Al-Qur'an? Kalau kita lebih percaya kepada pikiran kita, itulah yang akhirnya bunuh diri. Itulah yang di barat, yang ditulis menggunakan kekuatan pikiran. Gunakan kekuatan pikiran, gunakan kekuatan pikiran. Anda sukses kalau Anda berpikir Anda sukses. Keyakinan bukan pikiran. Kalau ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang sudah kita bangun dalam pikiran, maka kita enggak punya tempat bersandar. Kalau kita adalah keyakinan kita kepada Allah bahwa hidup ini sedikit kesulitannya, bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut, walju, sedikit lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Kenapa Allah katakan sedikit? Karena dibandingkan nikmat Allah tidak akan pernah sebanding. Jauh lebih banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita daripada cobaan ujian hidup kita. Bahkan kalau mau ditelaah lebih dalam lagi, ternyata ujian hidup pun kita masih di dalam ujian hidup pun kita masih menemukan hikmah. Artinya untuk kebaikan kita lagi. Maka enggak ada alasan untuk hidup susah, hidup sedih, hidup cemas, hidup takut. Ya. Misalnya, ya Allah, kenapa ini aku punya rasa takut berlebihan? Rasa cemas berlebihan. Dalam kesendirian kita merenung kok punya takut berlebihan, rasa cemas berlebihan. Dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini kajian yang lalu nih. Ya, sesungguhnya orang yang beriman, melakukan amal soleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Artinya kalau kita menemukan ayat ini, merenungkan ayat ini, memahami ayat ini, jadi kalau kita mau menetralisir rasa takut, rasa sedih, ya iman, amal soleh, sholat, zakat, atau infak sedekah. Nah itu dia, kembalikan segala sesuatu itu kepada pedoman hidup kita. Nah, yang kedua adalah pedoman hidup
As-sunnah. As-sunnah. As-sunnah ini jangan diambil hanya parsial. Ya, saya melihat ada orang-orang yang mengambil as-sunnah ini, mencontoh Rasul itu hanya dari parsial, cara berpakaian saja. Cara makan, cara berpakaian. Cara ibadah. Rasulullah itu contoh teladan untuk seluruh aspek hidup kita. Bayangkan pada diri Rasulullah SAW itu terdapat kesempurnaan peran. Jadi Rasulullah itu menjalankan sekian banyak peran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya, pernah gak kita belajar leadership dari Rasulullah? Gak pernah kan? Jadi jangan terjebak hanya pada simbol-simbol, ya, sebagai identitas. Kalau ibadah harus ikut cara Rasulullah. Pakaian juga sebaiknya seharusnya ikut cara Rasulullah. Tapi sempurnakan dengan mengikuti kepemimpinan Rasulullah misalnya. Tidak pernah misalnya dieksplor ya bahwa Rasulullah itu kepala negara. Bagaimana jalannya kepala negara? Rasulullah itu panglima perang. Bagaimana gagahnya panglima perang? Rasulullah itu pengusaha sukses. Entrepreneur sukses. Walaupun Rasulullah memilih hidup sederhana. Jadi maka menjadi aneh kalau ada seorang muslim mengikuti ajaran, mengikuti sunnah yang notabene sebagai pedoman hidup kita, tapi ngeluh, kalau hidup mengeluh. Hidup pesimis. Karena Rasulullah itu gak pernah pesimis, Rasulullah itu gak pernah mengeluh. Jalan itu gak gagah. Gak visioner. Rasulullah itu visioner, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang lebih mengerikan, tidak berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah itu tinggi. Ya. Rasulullah SAW menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita pakai dua teladan, dua pedoman hidup kita, Al-Quran dan Al-Sunnah, maka insya Allah kita bahagia. Ya, gunakan dua pedoman hidup kita itu dalam hidup ini. Ya, ikuti semua aspek ya dari kehidupan Rasulullah SAW sebagai pengusaha suksesnya, sebagai panglima perangnya, sebagai kepala negaranya, itu leadership. Ya, leadershipnya tinggi Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita menetapkan tujuan hidup kita dan berpegang pada kedua pedoman hidup kita, maka kita akan memiliki pandangan hidup. Nah, ini yang luar biasa. Contoh, pandangan hidup kita tentang rezeki. Pandangan hidup kita tentang rezeki, maka akan dipengaruhi oleh tujuan hidup dan pedoman hidup. Pandangan hidup kita tentang rezeki, kita punya rezeki nih. Saya dapat rezeki. Nah, ini bagaimana saya mengelola rezeki saya, maka akan dipengaruhi pandangan hidup saya terhadap rezeki ini akan dipengaruhi oleh unsur pertama dan kedua. Tujuan hidup dan pedoman hidup. Bahwa dalam rezeki saya ada hak orang lain. Kalau saya diperintahkan oleh Al-Quran, oleh hadis untuk berzakat, untuk berinfak, untuk bersedekah. Untuk sayang sama fakir miskin, sayang sama anak yatim. Atau untuk bangun masjid. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, maka akan Allah bangunkan istana di surga misalnya. Itu kan pedoman hidup. Nah, pandangan hidup saya tentang rezeki itu dipengaruhi oleh tujuan hidup saya akhirat dan pedoman hidup saya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pandangan hidup. Belum action, belum dikeluarkan, baru pandangan hidup. Ya. Pandangan hidup saya tentang rumah tangga. Pandangan hidup kita. Karena kita muslim, sama. Pandangan hidup muslim tentang rumah tangga. Bagaimana saya menjalani rumah tangga saya.
Ar-Rum ayat 21, ini baru pandangan hidup, sesuai dengan pedoman hidup dan tujuan hidup. Ar-Rum ayat 21 menyatakan, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pandangan hidup tentang rumah tangga, maka kita semua harus memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Rumah tangga yang tenang, damai, bahagia dan penuh kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Pandangan hidup tentang rumah tangga juga dipengaruhi oleh, kalau kita, maka kenapa kembali kepada pedoman hidup? Karena pedoman hidup menjelaskan bahwa rumah tangga kita di dunia ini nanti insya Allah menjadi rumah tangga surga kita. Surat berapa itu? Surat 52 ayat 21. Surat 40 ayat 8. Surat 52 ayat 21, surat 40 ayat 8, surat 13 ayat 23. Kita masuk surga sekeluarga. Nah, berarti kan pandangan hidup kita tentang keluarga kita menurut Ar-Rum ayat 21 menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan menurut surat 40 ayat 8, surat 52 ayat 21, surat 13 ayat 23 mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga kita menjadi keluarga surga. Itu baru pandangan hidup. Itu contohnya. Pandangan hidup kita tentang waktu. Bagaimana kita memandang waktu ini? Berarti bagaimana kita memandang umur kita? Apa kata Allah? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa waktu itu harus punya nilai, harus punya harga. Karena orang yang paling rugi adalah orang yang kehilangan waktunya karena tidak beriman dan tidak beramal soleh. Oh, berarti saya harus menghargai waktu saya. Nah, itu pandangan hidup kita tentang waktu. Pandangan hidup kita tentang kerja. Kerja adalah ibadah. Banyak kalau kita bicara Al-Quran, pandangan hidup tentang persaudaraan dalam Islam. Bagaimana pandangan hidup kita tentang persaudaraan dalam Islam? Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kamu dalam ketakwaan dan jangan kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wah. Atau surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraku. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Pandangan hidup tentang persaudaraan dalam Islam. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan hidup kita jelas akhirat, pedoman hidup kita Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, pandangan hidup kita tentang semua aspek di dalam hidup kita harus sesuai dengan tujuan hidup dan pedoman hidup. Tiga udah. Apa? Pertama apa? Tujuan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup. Yang keempat. Ketika pandangan hidup itu kita realisasikan di dalam kenyataan. Pandangan hidup saya tentang rezeki tadi, bahwa di dalam rezeki saya ada hak orang lain. Dan pedoman hidup menyuruh saya untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk berinfak. Maka saya sedekahkan, maka saya infakkan, maka saya bangun masjid, maka saya bantu panti asuhan. Actionnya itu adalah makna hidup. Pandangan hidup tentang keluarga di dalam pedoman hidup tadi. Apa tadi? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka action kita bagaimana mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, mendidik putra-putri kita, mewujudkan lingkungan yang baik, memberikan pendidikan agama yang baik, actionnya, langkahnya, itulah makna hidup. Pandangan hidup tentang waktu tadi menurut pedoman hidup
Bagaimana menjadikan waktu punya nilai? Maka Bapak Ibu mengisi waktu Bapak Ibu 24 jam ibadah, bekerja, mengaji, nuntut ilmu, bersosialisasi atau silaturahim, membangun persaudaraan. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan, action kita, itulah makna hidup. Subhanallah. Pandangan hidup tentang ilmu, ya, tentang ilmu dan adanya kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridah, sesuai dengan pedoman hidup kita, hadis. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Itu pedoman hidup, hadis. Maka kemudian kita pergi ke majelis taklim. Kita baca Al-Quran, kita baca buku yang bermanfaat, yang membuat kita dekat dengan Allah. Action kita itulah makna hidup. Actionnya itulah makna hidup. Pandangan hidup tentang anak apa? Pandangan hidup tentang anak. Yang sesuai dengan pedoman hidup, sesuai dengan tujuan hidup, akhirat. Anak itu harus kita jadikan anak yang soleh, pandangan hidup kita. Anak itu harus mewarisi nilai-nilai kebaikan kita. Itulah pandangan hidup kita, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pedoman hidup. Di dalam pedoman hidup Al-Quran, ya, atau kalau hadis, ajarkan anakmu sholat pada usia 7 tahun, pukul dia pada usia 10 tahun. Itu pedoman hidup, hadis. Nah, di dalam Al-Quran surat Luqman, surat 31 ayat 13-19, pandangan hidup kita tentang anak, anak ini harus jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang menjalankan perintah Allah. Dari mana kita dapat pandangan hidup itu? Dari pedoman hidup surat Luqman ayat 13-19. Begitu kita realisasikan pedoman hidup itu dalam kenyataan mendidik anak, manggil guru ngaji ke rumah, mengalokasikan rezeki kita untuk pendidikan mereka, berusaha menjadi teladan buat mereka, mengajak mereka beraktivitas dalam dakwah, ke masjid dan lain-lain. Nah, langkah strategi kita, action kita, itulah makna hidup. Makanya pertanyaannya, apakah hidup kita sudah bermakna buat keluarga kita? Apakah hidup kita sudah bermakna buat anak-anak kita? Apakah hidup kita sudah bermakna buat sahabat-sahabat kita? Kenapa? Karena apa kata Rasulullah SAW? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi nilai hidup itu, nilai hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermakna buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Apa yang pertama? Tujuan hidup. Yang kedua, pedoman hidup. Yang ketiga, pandangan hidup. Yang keempat, makna hidup. Maka kalau empat langkah ini kita jalankan, kita akan dapat yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima itu adalah semangat hidup atau harapan hidup. Nah, orang-orang yang memiliki empat langkah di atas, gak pernah pesimis dalam hidupnya. Gak pernah cemas menjalani hidupnya. Kenapa? Kembali lagi pada pedoman hidup. Karena di dalam pedoman hidup ada janji Allah. Apa janji Allah dalam pedoman hidup? Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang yang beriman. Apa langkah orang beriman yang berbahagia itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang memelihara diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan pedoman hidup. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Intinya orang yang memelihara kemaluannya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang memelihara amanat dan janji yang dipikulnya. Walladzina hum ala salawatihim yu'afizun, orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul waritsun.
Merekalah yang akan menjadi pewaris. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga mereka kekal di dalamnya. Surga itu adalah tujuan hidup. Surga adalah tujuan hidup. Salat, memelihara diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Menunaikan zakat adalah makna hidup. Adalah makna hidup. Qad aflaha. Berbahagialah orang beriman. Kebahagiaan adalah pilihan hidup. Subhanallah. Mana lagi Bapak Ibu? Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini semangat hidup, harapan hidup. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang beriman yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, mereka istiqomah di jalan Tuhannya, maka mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Kenapa tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati? Karena Allah meyakinkan mereka, aku, kami melindungi kamu di dunia dan akhirat. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, memperoleh apa yang kamu harapkan. Maka naik semangat hidup kita, harapan hidup kita. Ya. Harapan hidup dan semangat hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, ini harus kita kembangkan. Langkah-langkah ini. Ya, lima langkah ini adalah lima langkah pasti karena bersumber pada Quran dan Sunnah. Ya, berarti kalau begitu yang terakhir itu tidak ada orang Muslim jalannya nyeret-nyeret. Gak ada orang Muslim yang ngeluh hidupnya. Gak ada orang Muslim pesimis harusnya. Tidak ada orang Muslim memandang berprasangka buruk kepada dirinya, berprasangka buruk kepada orang lain. Yang lebih mengerikan lagi berprasangka buruk kepada keadaan. Kayaknya suasana harinya gak enak banget nih. Coba tanya orang lain, enak gak suasana harinya? Enak-enak aja. Jadi itu sebetulnya yang tidak enak adalah suasana batin kita sebenarnya. Nah, jangan prasangka buruk kepada keadaan, prasangka buruk kepada diri kita. Yang lebih mengerikan, sangat mengerikan, prasangka buruk kepada Allah. Tolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian gali lagi lima langkah ini. Gali lagi sesuai Quran dan Sunnah karena waktu kita terbatas. Yang pertama, pelajari tentang tujuan hidup kita apa sebetulnya. Tanya diri kita, tujuan hidup saya apa sebenarnya. Yang kedua, kembali kepada pedoman hidup. Pelajari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, setiap pandangan hidup kita tentang uang, tentang anak, tentang keluarga, tentang tetangga. Ada gak pandangan hidup tentang tetangga? Ada gak? Sesuai pedoman hidup. Ada gak pandangan hidup tentang tetangga? Apa? Kata pedoman hidup kita apa? Kata Rasulullah apa tentang tetangga? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan sakiti hati tetangganya. Wah. Pandangan hidup tentang tetangga. Sesuai dengan pedoman hidup kita, hadis tidak boleh nyakiti hati tetangga. Makna hidupnya apa? Makna hidupnya apa? Kalau masak, kasih ke tetangga, itu makna hidupnya. Kalau tetangga kita ada acara, kita punya halaman, kasih halaman kita, pinjamkan halaman kita, jalan depan rumah kita untuk parkir saudara-saudara tetangga kita, itu makna hidupnya di situ. Ya, pandangan hidup tentang tetangga. Dan banyak sekali di dalam kehidupan kita. Nah, inilah nilai-nilai yang harus kita bangun. Ya, tujuan hidup kita harus jelas. Tetapkan tujuan hidup yang jelas. Pegang pedoman hidup yang pasti Al-Quran dan As-Sunnah. Gunakan kekuatan wahyu, jangan kekuatan pikiran. Kekuatan keyakinan boleh, karena itu hubungannya dengan Allah, bukan kekuatan pikiran. Yang ketiga adalah miliki pandangan hidup sesuai dengan pedoman hidup. Maka lakukan semua pandangan hidup dan pedoman hidup itu, action, itulah makna hidup. Maka yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah berikan kepada kita selalu semangat hidup, harapan hidup. Tidak cemas, tidak takut, tidak gampang mengeluh, tidak seperti kerupuk kena air,
biskuit kena teh manis, kita bermental baja. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah, mental pejuang, mental petarung, memiliki visi, itu Rasul kita itu. Jadi gak cukup cuma dengan cara berpakaian, tapi mental pejuang, mental petarung, punya visi, action, panglima perang. Nah, jadi kalau saya ketemu orang Muslim, punya relasi gak? Kenapa kalau punya? Ya kalau kalian aja bisa ngajuin proposal. Ah, itu mental proposal. Jangan punya mental proposal. Yang kuliah kita S2, yang memilih untuk S2 kita udah siap dengan mental petarung pejuangnya. Jangan, siapa ya mau cari beasiswa proposal? Ada orang kaya enggak yang bisa bantu tesis saya, disertasi saya? Itu mental proposal. Tapi kalau mau bangun masjid, yuk kita bangun masjid. Nah, kita sebarin proposal untuk bangun masjid. Bagus. Tapi kalau untuk kepentingan diri kita, jangan. Jangan jadi tangan di bawah. Rasulullah itu pejuang, petarung, pemenang. Pejuang, petarung, pemenang. Maka saya bingung kalau lihat orang Islam, kalau mengklaim ikut sunnah, belajar sunnah, tapi gak diambil secara utuh perjuangan Rasul, pengorbanan Rasul, dedikasi Rasulullah, kemenangan dalam pertarungan, Rasulullah memimpin perang, Rasulullah jadi pengusaha sukses. Itu Rasulullah pengusaha sukses. Bapak Ibu, alangkah terhormatnya kalau kita ini semua itu betul-betul mengikuti Rasulullah dari seluruh aspeknya. Seluruh aspek kehidupan Rasulullah. Nah, kalau udah kita jalanin tuh gak ada lagi cerita apa kabar, ya susah hidup aku. Lah, katanya ikut as-sunnah. Apa kabar, ya gak jelas nih harapan hidup, gak kelihatan. Orang kalau ikut as-sunnah, meneladani kehidupan Rasulullah tuh visioner. Langkah-langkahnya konkret, jelas. Berpikirnya universal, bagaimana saya bisa bangun masjid, bagaimana saya bisa nolong anak yatim, bagaimana saya bisa nolong fakir miskin, bagaimana saya bisa bersedekah nasi Jumat. Bukan mikirin ah makan di sana biar bisa makan nasi Jumat, bukan, justru bagaimana saya bisa bersedekah nasi Jumat. Coba belajar, kita mulai dari 5 box. Pak Bambang, saya 5 box ya, mulai dari 5 box. Saya juga Pak Bambang 4 box. Saya 6 box, saya 7 box. Coba belajar kita tuh. Jadi berpikirnya itu memberi bukan menerima. Itulah Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin mudah-mudahan kita semua insya Allah sukses bahagia. Sepanjang cerdas menetapkan tujuan hidup, kembali kepada pedoman hidup, memiliki pandangan hidup, membangun makna hidup, dan terus memelihara harapan dan semangat hidup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.